Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Let's get ready to pray to Allah together. Nada'u ilallahi ma'an irfa'u aydiyakum du'aan. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan shaliha amin. Sebelum misi dilanjutkan pelajaran Asmaul Husna hari ini, yuk kita membaca Asmaul Husna 1 sampai 30. Ya Rahman Maha Pengasih, Ya Rahim Maha Penyayang, Ya Malik yang merajai, Ya Kudus yang Maha Suci, Ya Salam yang sejahtera, Ya Mukmin yang terpercaya, Ya Muhaimin memelihara, Ya Aziz yang mengalahkan, Ya Jabbar Maha Perkasa, Ya Mutakabir memiliki kebesaran, Ya Kholik yang menciptakan, Ya Bari yang melepaskan, Ya Musawwir membentuk, Ya Ghaffar Maha Pengampun, Ya Qahhar Maha Memaksa, Ya Wahab Maha Memberi, Ya Razzaq memberi rizki, Ya Fatah membuka rahmat, Ya Alim mengetahui, Ya Qabid yang menyempitkan, Ya Basit yang melapangkan, Ya Khafid yang merendahkan, Ya Rafi yang meninggikan, Ya Mu'iz yang memuliakan, Ya Mudil yang menghinakan, Ya Sami Maha mendengar, Ya Basir Maha melihat, Ya Hakka menetapkan hukum, Ya Adil yang Maha adil, Ya Latif yang Maha lembut, Azza Jalla Dikruhu. Asmaul Husna nomor 21. 21 NT. Anana masih ingat kan apa bendanya? 21 NT bendanya nota. 21 NT bendanya nota. 21 NT bendanya nota. Ceritanya notanya dibeset-beset dibuang ke lapangan. Dari kata dibeset-beset menjadi albasitu. Notanya dibeset-beset dibuang ke lapangan. Asmaul Husnanya albasitu. Dari kata tadi dibeset-beset menjadi albasitu. Artinya yang maha melapangkan. Semuanya ikuti gerakannya Miss Siti ya, dan ikuti ucapannya juga. Al-Basitu yang maha melapangkan. Sekarang nomor 22. 22 NN bendanya nona. 22 NN bendanya nona. Ceritanya nona-nona menggoda Pak Khofit. Mereka merendahkan derajatnya sendiri. Ceritanya nona-nona menggoda Pak Khofit. Yang digoda namanya Pak Khofit. Nona-nona menggoda Pak Khofit. Mereka merendahkan derajatnya sendiri. Asmaul Husnanya yaitu Al-Khofidu. Al-Khofidu. Siapa yang tahu artinya? Tadi ceritanya nona-nona menggoda Pak Khofit. Asmaul Husnanya Al-Khofidu. Dan nona-nona menjadi merendahkan dirinya sendiri. Artinya Al-Khofidu yang maha merendahkan. Al-Khofidu yang maha merendahkan. Semuanya ikuti ucapan Miss Siti dan gerakannya juga. Al-Khofidu yang maha
merendahkan. Oke kelas, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majlis dan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sikap berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.